Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah Sayyidil Qaunain Jaddal Hasan wal Husain Imam ad-Darain Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi sholihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para asadidah, bini sepuh sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sedayane ingkang kawula mulyakaken saha kula taati. Ugi dumateng para muspika yang hadir pada malam hari ini, yaitu Bapak Camat beserta perangkatnya, beserta staf-stafnya. Ugi para muspika, mungkin di sini ada Kapolsek dan Ramil dan Yan atau yang mewakilinya. Ugi dumateng Ibu Kepala Desa yang juga hadir tadi di tengah-tengah kita untuk mengikuti atau menghadiri acara zikir at-taqwa, sekaligus haul para masyayikh, para ulama, guru besar tauhid rahimakumullah. Ugi dumateng para jamaah sedaya ingkang rawuh, boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal, dan tidak ketinggalan panitia yang telah mengacarakan pada malam hari ini, yang insya Allah memberikan satu ketepatan waktu, karena tidak ada di dunia ini yang secara kebetulan. Semua itu merupakan sudah dipastikan oleh Allah, di mana pada malam hari ini kita juga tahu bahwa kita masuk di dalam bulan Muharram, yaitu bulan Hijriah, yang ada hubungan dengan hijrahnya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi bertepatan pula, dan ini bukan merupakan kebetulan. Allah menampakkan pada malam hari ini tanggal 22 Oktober malam terlikur, isinya tanggal 22 Oktober tadi malam itu sepakat adalah hari santri nasional, hari santri nasional, yang kemudian ini merupakan ditetapkan hari santri insya Allah setahun yang lalu, mulainya tahun 2015, dan insya Allah nanti istiqomahkan sekarang. Bapak, Ibu, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita tidak hanya sekedar memperingati acara ini, akan tetapi kita betul-betul ingin mewajahkan rasa takzim taslim kita kepada guru-guru kita, guru mursyid kita, yang mana beliau telah menuntun kepada kita semua sehingga kita bisa benar-benar liqa Allah, benar-benar sekaligus ru'yatullah, bisa mengerti dan memahami secara sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta malam hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mediasi tabarukan, ngalap barokah tentang ilmu dan keilmuan kita serta kemuliaan para guru-guru besar kita, guru mursyid kita semuanya. Karena li'anna sarafu at-tabi'i bis-sarafi al-madbu'i. Jadi kemuliaan pengikut itu manut atau mengikuti kemuliaan guru yang diikuti. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini, malam hari ini, kita benar-benar ingin mengikuti jejak-jejak para guru mursyid kita, yang dimana guru-guru kita sebenarnya adalah mengajarkan kepada kita belajar memberi untuk tidak sekedar selalu meminta, yang barangkali ini perlu kita mewujudkan dalam kehidupan kita agar supaya ilmu-ilmu kita yang kita miliki atau ilmu-ilmu yang kita peroleh dari guru-guru kita benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang mendapatkan barokah, barokah dunia maupun di akhirat kelak. Lebih-lebih yang tadi saya sampaikan, malam hari ini termasuk tidak jauh dengan kegiatan-kegiatan Hari Santri Nasional, yang dimana kita harus benar-benar melaksanakan satu wujud santri yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita menjadi santri yang selalu taat, selalu kita mengabdi kepada seorang guru. Jangankan kita diperintah untuk amal kebaikan, bahasa ekstrim nih, lek jenenge wong santri atau murid itu, apapun yang diperintah gurunya dia harus selalu melaksanakan. Itu adalah mewujudkan rasa taslim ta'zim. Taslim artinya memasrahkan sepenuhnya kepada guru yang benar-benar guru yang dianggap sebagai guru mursyidnya. Dan juga di samping taslim juga rasa ta'zim, rasa tawadhu, rasa rendah diri, tidak ngungkuli, cara wong Jawa mboten ngungkuli dumateng gurune. Jangan sekali-kali kita sebagai seorang murid atau seorang santri ngungkuli kate nglunjak nang gurune. Saya yakin hatta dunia akhirat mereka tidak akan memberikan manfaat ilmunya itu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kula ngambil sedikit tentang resolusi jihad yang diprakarsai Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan resolusi jihad di saat-saat perang dalam masalah penjajah Belanda saat itu. Mereka menganggap resolusi jihad ini sampai hidup sampai sekarang. Ini barangkali kita harus memberikan makna yang lebih tinggi. Saya mengambil istilah resolusi jihad ini adalah agar benar-benar Hari Santri ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita semua, untuk kita berjanji setia dan taat atas segala peraturan-peraturan yang ada, atas segala peraturan-peraturan yang telah dituntun oleh guru-guru kita. Kita diajarkan mulai tingkatan syariat, kemudian naik ke tingkat tangga yang kedua tarekoh, kemudian naik ke tingkat tangga yang ketiga adalah hakikat, dan sampai ke puncaknya adalah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari empat ini yang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita harus kembali kepada wujud jati diri kita. Jangan sampai kita mengabaikan atau melupakan sunnah-sunnah Rasul, yang dimana sunnah-sunnah Rasul ini yang akan menuntun kita, memberikan satu petunjuk untuk kita benar-benar mewujudkan ibadah kita, baik hablum minan nas maupun hablum minallah. Karena konteksnya adalah tidak cukup kita hanya sekedar hablum minallah. Swarga niki mboten usah jenengan mencari sesuatu yang aneh-aneh. Cara syariate wong golek swarga niku aja golek sing ado, sing cedhek wis ana. Aja mboten usah membayangkan surga di akhirat. Dunia ini sudah ada surga. Jangan kita membayangkan surga itu dengan bersusah payah mengeluarkan banyak uang. Kita ingin melaksanakan haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Tidak hanya seperti itu. Surga niki saged ditemokno ndek lingkungan kula panjenengan. Kalau kita mencari swarga yang jauh, swarga yang sulit, tetapi kita mengabaikan surga-surga yang sebenarnya sudah di depan mata kita, surga-surga yang sudah di dekat kita, kita abaikan. Jangan kau berharap surga akan engkau temukan secara hakikatnya. Niki konteknya adalah kula yakin jenengan sedoyo ini apa tujuannya? Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Duh pangeran kula, anta utawi panjenengan iku maksud ingkang kula sejo. Tidak ada sesuatu yang dituju kecuali kepada Allah. Berarti di sini waridhoka madlubi, lan ridhone panjenengan sing kula padosi. Tidak ada sesuatu yang kita cari. Lek coro kontek yang semacam ini, nun sewu, kula lan panjenengan monggo kembali kepada jati diri kita. Jangan engkau membayangkan atau mengandai-andai atau berbicara muluk-muluk ingin bertemu kepada Allah selama engkau tidak bertemu kepada Rasulullah, selama engkau tidak bertemu kepada para aulia, selama engkau tidak bertemu kepada guru-guru mursyid kita. Bahkan engkau tidak pernah bertemu pada dirimu sendiri. Jangan sekali-kali engkau ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kula panjenengan iki gak kenal teng awake dhewe. Sampai seringkali kula sampai akan dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah jahula nafsah. Makanya hari santri ini merupakan hari ngajine wong-wong sing dianggap menjadi santri. Kula panjenengan iki dadi santri. Ndak iso moro pinter dhewe, mboten saged. Kabeh niku tau dadi nyantri. Tau dadi murid. Tentunya di sini ada santri, ada seorang kiai. Lek ana murid, ana guru. Hari santri ini merupakan introspeksi diri bagi kita. Untuk apa? Hari santri adalah hari ngaji kita. Jamaah kula panjenengan, jarine ngaji wong ngaji tauhid. Ayo belajar ngaji tauhid sing temenan. Bagaimana wujud nyatanya? Peduli kepada nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral. Boten cukup. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kita selama sesama manusia tidak bisa. Niki ada beberapa tingkatan lek cara ngajine wong nyantri. Pertama, warok. Jadilah kita wujud menjadi warok, menghindari sesuatu yang subhat apa maneh jelas-jelas sing haram. Tidak cukup hanya di situ. Jenenge wong warok niku selalu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ojo rumangsa pinter, ojo rumangsa wah, semuanya kembali kepada Allah. Niki warok. Yang kedua, muraqabah. Mampukah kita muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah? Selalu kita merasa diawasi kepada Allah. Jok mondok delok nang Gusti Allah dhisik suwen. Rumangsa diawasi karo Gusti Allah, rumangsa didelok karo Gusti Allah. Lek pun kaya ngonten istilahnya waskat, pengawasan yang melekat tanpa siapapun, tidak ada yang melihat sekalipun. Kalau kita sudah merasakan diawasi oleh Allah, maka dijamin orang itu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Lek sampean ngomong balak-balik, lek cara mikrot kula ngomong ru'yatul haqqi faqat fahuwa maqamul fana la maqamul firqi. Niku keduren. Artinya tingkatan itu tingkatan puncak yang memang bukan kehendak dari kita. Jarene Yunun Al-Misri mengatakan araftu rabbi bi rabbi, werone Allah bi rabbi kelawan Allah. Deloke nang Gusti Allah ya kelawan Allah, bukan karena kita. tapi bagaimana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah. Romangso didelok karo Gusti Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Romangso awakmu didelok karo Gusti Allah. Cenggak bal kedual, cendak ngawur, cegak tim lepas kontrol karena kita merasa diawasi Allah. Jangan engkau merasa diawasi orang, jangan. Diawasi pejabat, diawasi KPK. KPK bisa dipleset no. Tapi lek Gusti Allah tidak ada satupun yang bisa membendun saya bukati ngilang nang Gusti Allah badan sakit. Karena Allah meliputi dalam diri kita. Niki lek makom fana ketemu bakok. Bakok niku bakok billah, bakok fillah. Bakok billah ketika seseorang merasa dirinya semua gerak dan harokatnya itu adalah digerakkan dan harokat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan bakok fillah, lekan lawan kursi Allah, kita merasa diliputi oleh Allah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku bakok fillah. Nah, niki konteki Pak, muraqabah. Yang ketiga khauf. Rasa takutnya kita hanya kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Niki wong tauhid. Lalek sik wedi sesuatu wedi yang lain, naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya yang keempat adalah yaitu zuhud. Zuhud yaitu bagaimana kita mampu meninggalkan selain sesuatu selain Allah. Cara mewujudkan cara dalil niki sakjane napa nggih? Niki terlalu dulu. Bahasa simpel lek cara syariat bisa diterima ini. Zuhudul wahda fil kasrah wa zuhudul kasrah fil wahda. Zuhudul wahdah, deleng siji dalam banyak, melihat banyak di dalam satu. Niki sakjane wahdatul wujud. Cuma kita nggak akan bisa membahas seperti itu, terlalu tinggi biar ini. Niki sing bakal sing didandani sing enteng-enteng dhisik. Karena kita masih banyak ya, merasa diri kita mengklaim diri kita bertauhid, tetapi sebenarnya masih belum bertauhid yang sesungguhnya. Niki ciri-ciri nih Pak, belajar ini. Sebab lek corone ngaji santri tauhid ya seperti ini. Yang berikutnya ukhuwah insaniyah, persatuan sesama manusia. Lek pun koyok ngoten, tidak memandang golongan, boten memandang ras, tidak memandang siapa dari mana oleh siapa, tidak. Karena ukhuwah insaniyah, persatuan sesama manusia. Lek potongane wis rai-rai menungso, ayo sama-sama bersatu. Ajaran sapa iki? Ajaran tauhid. Wong jenenge tauhid itu satu, tidak ada yang namanya tauhid. Jenenge tauhid itu loro telu niku dudu tauhid. Manane tauhid niku nyawiji. Kalau kita terkelompok, terkotak, itu bukan tauhid. Sepindah malih. Maka nek corong ilmu itu mudah. Faham praktek ini kadang-kadang nun sewu banyak tantangan-tantangan ini. Kulo sedikit duwe ilmu Jawa nih. Ilmu Jawa. Ilmu Jawa ini ngeten. Lek ilmu pewayangan niku wonten istilah satrio manggung. onten eyang kabul, onten mintorogo Dewi Sri. Niki pewayangan. Satrio manggung niku tegesi ya mana nih satrio, satria manggung nampil. Berarti ya seperti nun sewu kaya kula niki ngomong sampean ngrungokno niki. Niki satrio manggung. Niki kalangan corot keilmuan tauhid niki kalangan yang terendah. Bukan di sini orang yang hebat tidak. Boten. Wong ngeten niki nun sewu, mungkin lambene tok lambi tipis. Mungkin pinter ngomong tapi belum tentu. Kita introspeksi, sama-sama introspeksi. Niki satrio manggung. Ahli dakwah, ahli penceramah dan sebagainya. Kemudian naik satu tingkatan lagi disebut eyang kabul. Eyang niku mbah bapak, kabul itu di Jawa ya. Jadi orang-orang yang sudah tua, ahli tirakat, ahli berdoa, ahli ibadah. Tirakat, ahli tirakat. Nah, niki tahapan yang kedua naik. Jadi kalau dihitung corok kelas itu lebih tinggi orang-orang yang seperti itu, eyang kabul. Nah, yang kemudian naik satu tingkat lagi ada namanya mintorogo. Mintorogo, minton minta Jawa, rogo-rogo nih rogo. Berarti belajar mengenal diri, belajar mengenal diri yang jari ini Kanjeng Nabi man arafa nafsa faqad arafa robba. Nah, belajar mengenal diri ini mintorogo niku ternyata lek cara pewayangan niku digambaraken dek kanan kerine niku wonten hayawan-hayawan ya ana asu, ana celeng. Bahkan rogo ini awak ini diubengi karo ulo. Berarti di sini diliputi oleh hawa nafsu, diliputi oleh hal-hal yang sifatnya kebinatangan. Nah, karena kita ini kalau sudah melepas dari segalanya ikatan-ikatan kebinatangan niki wau, maka akan menjadi satu tingkatan yang lebih tinggi yang disebut Dewi Sri. Itulah disebut puncak ratu kehidupan, yaitu ma'rifatullah, orang yang benar-benar mengenal kepada Allah. Nah, sadar atau tidak hakikati kula panjenengan mboten cukup nggih, masih diliputi oleh hawa nafsu kita nggih. Makane tingkatan sing nomor 4 niku tingkatan zuhud nggih. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Bahkan banyak cerita-cerita uang niki anjlok iki sabab krono hubud dunia, karena cinta dunia. Satu cerita nun sewu, onten dek nggone kerajaan Andalusia dek negara Spanyol. Negara Spanyol niku onten kerajaan Andalusia itu usianya 800 tahun menguasai dunia. Negara yang hebat, kerajaan yang hebat menguasai dunia. Akhirnya kenapa dia hancur? Hancur dia. Negara dikuasai karo kerajaan-kerajaan Katolik. Apa sebabnya? Di antaranya mereka terlalu mencintai dunia. Hati-hati Pak. Terlalu mencintai dunia. Allah yarham abakula niku rumiyin nun sewu sepida malih. Rumiyin niku natos dawuh. Syarat wong katene ngaji tauhid minimal niki 3. Barangkali ini perlu diseleksi lagi. Kalau seseorang mau belajar tauhid selektif, tidak hanya non sewu cara kuantitas jumlah non sewu sekarang lebih banyak, tapi cara kualitas perlu dipertanyakan. Kenapa? Mungkin belum memenuhi persyaratan niki padahal minimal 3. Siji syariat torekote kudu kuat. Lek cara bahasa ngeten syariate cara ngaji aqaidul khamsin, mulai sifat wajibe Allah, sifat makhaliqusi Allah, sifat jaizi Allah, pahami betul niki cara pemahaman syariate. Tidak cukup boten ngerti ya cara fikine ngilmu ngaji lek perlu aja mereka tinggal cara syariate, sebab niki urusan bermasyarakat. Hablu minan nas wa hablu minallah, tidak cukup ada sukses untuk Allah. Lek cara urusan bermasyarakatnya anggap itu merupakan satu pelanggaran, berarti belum sukses di hadapan Allah. Sampai lek ana wong mati duwe tanggungan utang, berarti ada hukum hakul adami, hubungan sesama manusia. Niku jarine para ulama dawuh, lek ana wong mati duwe tanggungan utang, muallakun bainas sama'i wal ard, gantung amale antara langit dan bumi, artinya tidak bisa diterima dengan sempurna. Allah. Niki, Pak. Niki syarat yang pertama. Nggih, belajar fikih. Niki butuh nih. Nomor loro, umure minimal, cara minimal itu paling nom niku 40 tahun. Nggih, kadang-kadang sitas umbelen wis ngaji tauhid tapi pemahaman belum dipahami, walaupun bukan pengertian umur di sini dalam usia tahun, tidak. Artinya di sini 40 tahun itu adalah kematangan berpikir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dibaiat menjadi Rasul. Padahal Rasulullah niku mulai bayi lahir niku sajidan syakiran hamidan ka'anahul badru fitama mahalul qiyam, sampai dimuliakan orang Gusti Allah. Kanjeng Nabi lahir niku langsung sujud bersyukur membaca tahmid. Niku Kanjeng Nabi, Pak. Lho dibeat dadi rasul mawon umur 40. Artinya di sini kematangan berpikir. Nggih. Semakin matang 40 tahun. Cara wong urip niki wis ngrasakno pahit asine. Uya iso ngrasakno pahit asine enak tidak enak kehidupan di sini. Nggih. Niki belajar, Pak, nomor loro. Nggih. Artinya kematangan berpikir. Ayo lek bener-bener lek bahasan tauhid niku kudu dijernikan akal pikir kita ini. Yang ketiga, sing paling penting. Wong ngaji tauhid kudu tarkut dunya, tinggal donya. Lek turun ninggal donya ndak iso awakmu ngaji tauhid. Nggih. Yo apa ngaji tauhid tinggal donya, padahal sarana prasarana ya perlu donya, tapi di sini bukan urusan itu. Donya niki aja sampai ditlebokno nang jero ati ini. Niki persoalan, Pak. Lek boten urusan hati niki fitrah suci. Allah itu tidak akan masuk di dalam kita, dalam hati kita, kalau hati kita masih dikotori urusan-urusan selainnya. Nggih. Sampai niki cerita niku wau. Negara Andalusia, kerajaannya terus niku bareng ngono rajane diusir, metu teko kerajaan, munggah nang dhuwur gunung nyawang tekan aduan ndek ngene kerajaane. Disawang tekan aduan, nangis raja niku wau. Nalikane nangis barang wonten ibuke dielingno karo ibuke. Anakku, gak apa-apa awakmu, nangiso kaya arek wedok. Menangislah kamu seperti seorang perempuan, karena kamu di saat menjadi raja, kamu tidak mampu memimpin kerajaanmu seperti laki-laki yang perkasa. Nggih. Niki peringatan sebenarnya, satu ilmu kangge kula lan panjenengan. Kehancuran siapapun, kehancuran organisasi, kehancuran satu kelompok, kehancuran negara sekalipun, faktor yang dominan adalah orang-orang yang selalu mencintai dunia secara berlebihan. Hati-hati. Dunia niki macam-macam, jabatan, harta, wanita, dan lain-lain. Niki dijagi, Pak. Nggih. Mangkane kula lan panjenengan benten kados hayawan. Duduk malaikat ya duduk, lek jenenge menungso ya menungso. Menungso duduk malaikat, menungso niki duduk hayawan, duduk setan. Tapi menungso iku bisa dadi hayawan. Menungso niki ya bisa dadi setan. Menungso niki ya bisa jadi malaikat, lek pancene menungso niki akhlake bagus. Nggih. Karena manusia diberi dua dimensi yang berseberangan antara akal dengan nafsu. Lek malaikat ini dikai akal, makanya lek malaikat coro toat kongkon ibadah sujud sampai yaumil kiamah yo sujud tok, ngadek yo ngadek tok, gak nanti tolah toleh mali. Tapi lek kula jenengan dadi menungsa nih dikongkon ngetan ngulon, kongkon ngalor ngidul. Niki panjenengan kula sampean niki ngeten. Akal inilah yang akan menyelamatkan kita dari dua dimensi. Jadi ini para hukama. Al-aklu kismaini, akal ini macam loro. Kismun yanduru bihi ila amri dunya wa kismun yanduru bihi ila amril akhirah. Nggih, siji le akalmu mengharapkan kepada ilmunya semata-mata untuk kepentingan dunia, itu menunjukkan akalmu disusupi oleh hawa nafsumu. Nah, lek pun koyok ngoten, naudzubillah Pak, nggih, kehidupan kita selalu melenceng bal kedual, ojo muni sing halal sing haram yo doyan, sing penting hasil. Niki jenenge akal sing mengharapkan kepada urusan dunia. Nggih, percaya mboten nih? Lek mboten percaya bukti ini ono Dimas Kanjeng niku. Lho nggih, Dimas Kanjeng niku duduk polai krono punya kehebatan seperti itu mboten. Pengikut-pengikutnya itu karena amrit dunia, karena kepentingan dunia. Masih akeh niku sik kurang. Ono sing titip 200 miliar supaya nambah maneh niku wong gendeng nih waslini. 200 miliar dititip no, 3 mahar cek iso berlipat-lipat ganda katanya. Iku duduk wong melarat niku. Niku karena pola pikir akalnya adalah amrit dunia di sini. Nggih, hati-hati. Benten lek cara wa kismun yanduru bihi ila amril akhirah. Le akal mengharapkan kepada ilmunya semata-mata untuk kepentingan akhirat. Masya Allah, dunia ini kata dewi Pak. Banyak contoh-contoh nih, kiai-kiai khas niku rata-rata tidak bekerja, gak nyambut gawe, tapi rezeki moro dewi. Kadang gak pakai Arab ditegani, lek sampean diuber Melayu. Nah, akhirnya saniki pun gelap mata kabeh. Monggo kembali coro islah, bersatu yang namanya tauhid. Untuk apa? Untuk mewujudkan tauhid itu sendiri, mengharap mardhotillah, mengharapkan ridho dari Allah. Saniki wis rodok bureng-bureng kabeh nggih. Gak peduli tauhid, mau gak peduli pun. Nauzubillah min dzalik. Contoh nih, nun sewu, memang ada sesuatu yang diberi kelebihan oleh Allah. Onten macam limo, sing telu halal, sing luru haram. Khawariqul lil adat, artinya di luar kebiasaan adat seperti umumnya manusia. Bahkan khawariqul lil adat itu terkadang tidak masuk akal, tapi nyata. Sing telu halal, sing luru haram. Siji mukjizat. Mukjizat itu diberikan untuk nabi dan para rasul. Nabi rasul itu mesti dikei mukjizat. Mukjizat niku hampir semuanya adalah khawariqul lil adat, di luar kebiasaan manusia secara umum. Kadang-kadang gak masuk akal. Kayak contohnya Nabi Musa, duwe tongkat ditutup, segoro iso pecah dadi loro, iso diket balan. Niki khawariqul lil adat. Bisa sapa biidznillah, karena izin karo Gusti Allah. Bukan karena kehendaknya, boten korok krono pamer, karena kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan darurat, emergensi lah istilahnya samangke, baru itu muncul. Mukjizat niku. Nabi Isa iso ngurip nawang mati, ini khawariqul lil adat. Banyak Nabi Ibrahim diobong karo raja Namrud, jenenge geni jarene hukum adat, ngobongi manasi. Ini hukum adat. Gitu. Tapi lek monggo Gusti Allah cara hakikate gak mesti geni niku, gak mesti ngobongi, gak mesti manasi. Buktine Nabi Ibrahim diobong niku mboten kobok, ya gak panasan malah kademen. Niki khawarikul adat. Makanya lek kula jenengan sajane simpel mawon, tidak usah berpikiran besok wedi dilebokno neraka, tapi potongane wis ndek ndek donya isine niku badokane neraka tok. Kalau semuanya sudah ahlinya enak, mek sampean mlebu teng ahline masih dilebokno neraka, ahli neraka jenenge, ahli neraka adem enak ya menikmati. Masih sampean kepingin mlebu nang swarga tapi duduk ahline ndak enak sampean. Makanya dadine ahline nggih. Wong nek donya gak iso ngrasakno swarga, pancen swargane donya gak ketemu kate akhirat. Dadi ahli swarga. Kanjeng Nabi wis ngajaraken, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lho rumah dendi donya niki wis dirasakno swarga niki. Neraka ya padha neraka dirasakno. Setan ya padha nek mriki dirasakno. Duduk setan sing kaya medeni sing ndak kena didelok kadang-kadang kaya gondruwo raine mboten. Setan-setan sing koplok putih kok kula ngeten sampean iki lho. Kenek didelok niki. Apapun perbuatan kita, kalau dengan urusan perbuatan itu disusupi oleh hawa nafsu, yaitu setan. Ngerti sampean? Setan itu akan wujud dengan real, dengan nyata manakala panjenengan nun sewu mensifati iri, drengki, hasud, memfitnah, memusuhi orang lain. Ya iki wujud setan-setan dohir, kupluk putih, kupluk ireng. Swarga neraka padha. Lek sampean wis setiap hari duwe kongkiren nang wong, ya urip sampean neraka tok isine. Swarga ya iso dirasakno, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Niki simbolisasi rumah seakan-akan tempat tinggal, seperti kita penghuni satu keluarga seperti ini. Niki rumah, tetapi tempat tinggal yang setiap saat kita duduki di mana saja dan kapan saja, itu adalah di zatnya Allah. Lek sampean iso ngrasakno sampean di panggonan iso ngrasakno zati Allah, disitulah adalah surga kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sahami Pak. Mangane niki mukjizat khawarikul latat balik niki. Yang kedua karomah. Iki jam 12. Biasane Gus Madhep ngelingno iki jam 12. Karomah niki ditujukan atau diberikan untuk para aulia, wali-wali Gusti Allah. Sedoyone para wali niku wis dikai karomah, tapi karomah itu ditunjukkan saat-saat tertentu. Nggih, mboten setiap pamer, setiap dalan, setiap ono uwong koyo nopo ditonton orang banyak, tidak. Contoh koyo Sunan Bonang ditodeng napa wit kolang kaling iso dadi emas, niku khawarikul adat, nyata-nyata iku jenenge karomah. Didekno sapa? Dumateng para aulia, wali-waline Gusti Allah, kekasihnya Allah. Lho buktine lek sampean duduk waline Gusti Allah ketok, lek sampean umpama digawe kelebihan ngono kolang kaling dituding dadi emas, paling omah sampean kabeh dituding kabeh cek dadi emas kabeh, soalnya geragas kabeh potongan ini. Makanya gak dadi wali gitu. Niki karomah Pak, ndak usah Simpel mawon. Yang ketiga adalah maunah. Diberikan kepada siapa? Orang-orang solihin, wong sing ahli ibadah, wong-wong soleh, sing tiap harinya selalu zikir, lek bengi tahajud, salatul lail, jarang turu, istiqomah, istirakate, tiga kelebihan karo Allah, yaitu maunah. Ono wong jaluk tombo arek cilik bayi loro utawa nangis dikei banyu omben-omben dikengon ngombe langsung waras. Niku hawar lukulat gak usah meguru koyo napa dokter bertahun-tahun duwe titel utawa duwe titel dokter baru iso buka praktek dikei resep rumusane seperti ini ndak usah, langsung didoni banyu dumbin langsung waras. Nggih. Niku khawariku liladak. Telu niki napa? Halal. Kenapa? Karena biidznillah, atas izin Allah, dan insya Allah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sing nomor 4, nomor 5 niki sing diharamno. Napa niku? Istidrak dan ihanah. Istidrak niku dilulu, bisa jadi dari kena kita semua. Hati-hati. Nalikane sampean digonggongno, diangkat derajate, malah sampean lali nang Allah, itu menunjukkan penjenengan ditlulu karo Gusti Allah. Jenengan rezeki digampangno, dikei enak uripe, awake seger waras, tapi kok malah sarasen ibadahe, sarasen ngajine, malah nun sewu nambahi sesuatu maksiat. Iku tondo-tondone wong niki dilulu karo Gusti Allah. Nggih. Sing nomor 5 yaitu ihanah. Siapa itu? Orang-orang musyrikin, wong sing musyrik, wong sing munafik, dan lain sebagainya. Tiga kelebihan karo Gusti Allah. Ya. Contohnya apa? Menjewu. Kemungkinan koyok napa niku taat pribadi. Ya. Nggih. Moro iso teko mburi duwe. Duit kayak gunung dijauh-jauh gitu. Terlepas benar atau tidak, mereka mampu menghipnotis, mampu mencuci otak, mampu mengimankan seseorang, isok percaya pola gawene niki mboten kok wong biasa, orang hebat juga, dikei kelebihan karo Gusti Allah. Orang-orang intelektual ngerti sampai dia percaya niku kan masya Allah, itu wong sing bodoh-bodoh sing mlebu ngene. Nggih, niki kenyataan. Ini merupakan ihanah, sesuatu yang diharamkan. Sampai golek teng koyo ngono niku gak oleh, haram hukumnya karena tidak diridhoi oleh Allah. Nah niki lek contoh cerita dawa masalah-masalah niki. Sing penting cara kula panjenengan. Nggih. Kembali islah kepada tauhid, jam'iyah tauhid lewat kula panjenengan. Monggo ingin taslim takzim dumateng guru besar, cara guru mursyid kula panjenengan sampai tenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu, ayo ditoto lek cara gurune akhlake sing bagus, ayo kene mengikuti akhlak yang baik. Lek jenengan jarene cinta nang gurune, lek gurune itu seneng memberi, tidak hanya selalu meminta. Ayo belajar memberi, memberi maaf, memberi non sewu fasilitas kepada yang lain. Ojo cuma sekedar non sewu bangga-bangga, nyekot kanan, nyekot kiri, yang penting dia berhasil. Tidak seperti itu tauhid. Hati-hati Pak. Nggih. Monggo ngaji bareng-bareng. Kula nggih ngonten padha sajane kula niki lek tenggone makame Mbayai Sarip, Mbayai Fakih saestu kadang-kadang kula nangis memikirno nang jamaah niki dia napa sagete rukun sambung. Kula yakin ketidakrukunan, ketidaksambungan itu karena faktor, bukan faktor kembali kepada Allah. Pasti faktor selain daripada Allah. Lek balik nang Gusti Allah aman kabeh, Pak. Ojo kok muni dek gone sak sekup walang kopo. Donya niki lek tauhid kabeh, sing tauhid temenan maksud kula, aman donya niki. tenan nih. Nggih. Wong Gusti Allah sing gawekno kabeh jarine khairihi wa syarrihi minallahi taala. Niki lek cara nyawang nang liyane, bagus elek niku Gusti Allah taala. Hatta orang itu tidak baik kepada kita, kita harus merasakan sing gak gawe apik wong iki nang aku teko Gusti Allah duduk wong iki. Lho lek ngono kan gak ono rasa ati sing ganjel niku. Sajane kula jenengan niku diantarkan kepada sesuatu yang enak. Nggih, enak napa? Oh, enak urip donya, akhirat enak terus. Nih lek urusan teng wong liya, terapno ayat khairihi wa syarihi minallahi taala. Tapi lek kula panjenengan pribadi kita, nggih. Ayo belajar, belajar ya nopo. Ma asobaka minal khasanati fa minallah, wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsik. Lek barang kebagusan ojo kon api aku dewe. Iki lek gak aku gak melaku. Iki lek gak aku gak iso ngadeg. Iki lek gak aku gak iso rame. Iki gak aku gak iso lendang. Nggih. Iku kabeh teko Gusti Allah berdasarkan ayat la haula wala quwata illa billah khairihi wa syarrihi minallahi taala kullu yaumin huwa fi sa'din. Ake ayat-ayat Quran sing ngentekno awak kula panjenengan supaya aja oleh ngaku-ngaku dhewe. Jarene cara ngaji khawasil khawasil khawas, poso khawasil khawas niku tarku masih wallah. Tinggal rumangsa awakmu opo ae iku kabeh aja diromangsani, iku kabeh teko huwallahu wa fikruka huwallahu wa hammuka huwallahu wa dzikruka huwallahu wallahu. Nggih, lah lek cara elek lah niki introspeksi diri. Ayo cek ngerti, ojo mengikuti cara hawa nafsu identik dengan iblis atau setan. Lek kula panjenengan terkungkung dengan sifat-sifat yang semacam itu, naudzubillah min dzalik. Akhire urip niki nafsi-nafsi. Cara iblis niku ditakoni masih dilebokno neraka niku lho, gak menter. 100 tahun dicemplungno neraka, ditakoni karo Gusti Allah, "Hei iblis, sapa aku, sapa awakmu?" Jarine iblis, "Ana-ana wa anta-anta, gue-gue lu-lu." Jarine, "Aku-aku, sampean ke sampean." Niku iblis niku uripe nafsi-nafsi. Ana menungsa sing pren-pren iblis niki akeh, tapi gak tak dudukno, sampean dhewe koreksine dhewe-dhewe. Mungkin ya iso mengen awak dhewe niki. Gimana? Hati-hati, ojo kita mengklaim diri kita orang yang hebat. Tauhid sing ndi gorong iso tutuk sampai mati, sampai gak tutuk urusan Allah, karena Allah itu maha suci. Lho apa tuwa sing ngaji? Ya justru ngaji niki sampean cek tambah ngerti. Jarene hadis Kanjeng Nabi, "Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah jahula nafsa." Kon lek wis nang Allah tambah bobo ndak ngerti apa-apa kon. Gak tutuk-tutuk nang Gusti Allah. Nggih. Niki, Pak. Niki sifat-sifat sing kaya ngoten niku diilangi. Kalau kita sudah mengklaim elu-elu, gue-gue, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Yeah. Subhanallah. Monggo Pak. Nggih, niki wis lebih 10 menit. Lebih 10 menit. Lho saestu kula niki ngaji nek niki kula saking cintai nang sampean saestu. Kula niki sajane kundangan teng Kemayoran. Disian sing ngundang niku Kemayoran Surabaya. Kula tinggal sepurane kula mboten iso melok mriku, langsung rene niku wau. Lho nggih, cinta nang sampean. Ayo noto bareng-bareng, ayo dandan bareng-bareng, menghidupkan kembali tauhid. Siji jenenge tauhid. Jangan sampai kita mengatakan tauhid A, tauhid B, duduk tauhid ini. Nun sewu, lek kula ngomong ngoten iki, aja muni ketokan driji, ketokan gulu. Ilmu Anda tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Ya mungkin sekedar klaim diri kita punya ilmu, tapi durung iso ilmu. Monggo. Niki kesempatan, termasuk malam ini bulan Muharram masian. Muharram identik dengan hijrah. Hijrah setelah Makkah, menuju Makkah. La hijratu ba'dal fatah. Itu sudah selesai. Tinggal yang ada jihad dan niat semata-mata kembali kepada Allah. Jadi setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, wis gak ono hijrah maneh secara fisik, tapi hijrah kita adalah jihad dan niat hanya kepada semata kepada Allah. Cintai, jangan kita mencintai sesuatu yang lain. Hijrahlah cinta mencintai sesuatu, hijrah kembali cinta kita kepada Allah. Berpasrah diri kepada sesuatu, berhijrah kembali kepada pasrah kepada Allah. Berniat diri kita kepada sesuatu, hijrahlah kita niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek ngoten selamat. Mangkane lek NU nggih, NU ni identik dengan bahasa kita. Nggih. NU tanggal 22 Oktober wingi hari santri niku duka ndek ngriki wis dikasiarno ngonten mboten dikengken maca selawat naria, maca selawat naria nggih 1 miliar satu Indonesia, sa Indonesia dibagi masing-masing rayon, masing-masing cabang berapa niki wonten perintah ngonten mboten wonten nggih nggih sami untuk apa? Supaya menentramkan khususnya negara Indonesia, NKRI, agar juga tidak terpecah belah. Naudzubillah min dzalik. Andalusia itu pernah terjadi berapa tahun yang lalu, padahal dia sudah menguasai kerajaan itu 800 tahun kejayaannya, negara Islam. Begitu dia hancur sampai sekarang tidak ada yang berdiri lagi. Kenapa? Salah satunya karena terlalu mencintai dunia, hubbud dunia wa karihal maut, dia akan takut kepada kematian. Dan itu kata Nabi mengatakan ini merupakan satu penyakit yang sangat kronis. Kanjeng Nabi dawuh, nopo Kanjeng Nabi penyakit kronis niku? Penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn? Yaitu hubbud dunya wa karihal maut. Kuatah coro dalil-dalil niku hubbud dunya Roksun ngoboman, khoti atun ngobom. Jadi orang cinta dunia itu menjadikan sesuatu yang menghantarkan seseorang menjadi perbuatan kemaksiatan. Terus wonten daumane hubbud dunya zulmatun. Wong cinta dunia itu gelap, peteng. Nggih. Yo peteng atine, yo gak mikir liyane. Jadi banyak orang-orang yang semacam itu. Intine monggo. Nggih. Lek kula mastani Muharram niki bukan ketepatan lek anggene kula. Allah menciptakan segala sesuatu niku pun pas. Nggih, pas bandrol. Kudrat iradat kersolan kuwas kerso. Kuwasolan kersane Gusti Allah. Kuasa dan kehendaknya Allah. Allah walaupun berkuasa, kalau tidak berkehendak nggak akan bisa. Gandeng kudrat irodat nih, kuasa lan kerso. Kersane Gusti Allah niki kok ditepakno tanggal 22 beneran niki 22 Oktober hari santri. Ayo dadi santri yang bener. Santri niku identik ketaatan, khususnya kepada guru mursyid, guru-gurunya. Lelek mboten taat nang gurune, kate taat nang sapa? Lek gak taat nang gurune ojo katik sampean melik-melik ketemu nang Gusti Allah, aduh, nang gurune gak ketemu, nang Kanjeng Nabi yo gak ketemu, nang gurune bahkan dirinya sendiri tidak pernah ditemukan. Loh, yo belajar dirinya sendiri, engko lek pun ngaji berikutnya. Nggih. Nah, niki Pak. Nggih, monggo sakmangke sareng-sareng punya etikat hijrah. Manah kula panjenengan ditoto balik nang Allah. Siji-sijine sing bisa menyelamatkan, kita harus menyadari bahwa diri kita harus kembali kepada Allah. Kita hidup seperti istilahnya DOUM, D-O-U-M, dari, oleh, untuk, milik Allah. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah hidup kita, dan kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga kula panjenengan didadekaken ar-rafiqul a'la, didadekno manungsa-manungsa sing mulya, walaupun duduk nabi duduk rasul, tapi kula panjenengan diangkat derajate karo Gusti Allah dadi wong sing mulya, napa saged mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Pangapunten niki mawon sing saged kula aturaken untuk sekedar introspeksi diri kula. Muga-muga kula panjenengan saged menyadari atas kekurangan diri kita masing-masing. Niki mawon sing saged kula aturaken, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.